lanjutin rekamannya. Lanjutin rekamannya. Tanya boleh. Hah? Orang kita ada. Jadi sini ya, dari sini. Assalamualaikum guys. Sekarang kita sampai dekat Cameron Highland. Sekarang kita dah sampai dekat Cameron Highland. Kita bertolak tadi dalam pukul 2:30 daripada Tiram. Lepas tu kita berhenti makan dekat R&R Kemacap. Lepas tu kita isi minyak dekat Gopeng. Lepas tu kita terus tembak pergi ke Cameron Highland guys. Sekarang pukul 9 minit guys. Malam. Sejuk gila guys. Ini hari tak apa tu, jaket pula dekat kereta. Guys. Ya, 17 suhu dia. Kita bawa main jalan. 17 suhu dia. Kemain sejuk lagi. Berapa suhu dia? 18. Tengok ni. 18 tanah rata, okey. Okay guys. Ini dia punya shopping mall dia. Cameron Highland. Cameron Square. Ni kita masuk ke dalam. Gila guys. Ini pemandangan malam guys. Ini pemandangan malam. Hari ni kita bawa mem kita berjalan-jalan. Nampak dia. Oh, very cute. Ambil air dulu tak? Kita dah main lagi. Apa dia? Masuk. Apa? Main ni? Sekarang kita tunggu main besar kita di air dekat mynew.com. Sekarang kita nak buat apa?
Okey guys, kita sekarang dah sampai dekat Isle of Cameron Highland, tempat para pengunjung bergambar. Jadi kita sampai dekat sini adalah hari Senin semalam dan hari Selasa. Pagi ni hari Selasa. Tak ramai orang guys. Biasa kalau hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumaat tu ramai orang datang dan penuh sesak guys. Tempat ni penuh gila sampai berjam-jam daripada Tanah Rata sampai dah ke Berincang. Jadi guys, kita hari ni sampai dekat Cameron Highland hari biasa. Jadi tak ramai orang guys. Kita punya kereta betul-betul parking dekat tepi jalan, memang khas untuk parking lah. Bukan kita nak parking tepi jalan tu untuk menyesatkan perjalanan kendaraan-kendaraan lain. Tengok guys, laju lori tu guys. Dia macam dia bawa F1 pula. Ni kita punya bos yang besar punya. Bos besar tengah berjalan. Di bukit dia guys, masih dengan hutan dia. Sekarang pukul 9.10 minit guys. 9.10 minit. Cuaca sejuk gila guys. Ini adalah tempat orang buat selfie. Isle of Cameron Highland. Yang cuba sana gambar. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni kita dekat Raju Hill Strawberry untuk hari ketiga guys. Cuaca walaupun nampak panas tapi sejuk guys. Mari kita tengok pemandangan dekat sini guys. Apa yang ada? Kalau ada rezeki, kita boleh memetik buah strawberry untuk dibawa pulang ke Johor Bahru. Apa dah? Jom. Apa yang ada dekat sini? Scan dulu. Okay guys, jangan lupa scan My Sejahtera. Barang dekat sini murah guys. Kuah coklat dia RM9. Strawberry lollipop. Ini apa?
strawberry coffee tak nak? Ha? Okay, okay. Strawberry coffee. Nak ke? Ni tak? Pada mana? RM10 guys. Harga dekat sini murah-murah. Ini apa ni? Coki ni. Biskut. Coki RM10. Bang, dekat sini kalau nak pergi berapa tu ladang strawberry macam mana? Ambil waktu sama sebelah. Okey. Baru boleh naik atas. Oh, sebelah sana ya? Ya. Okey, boleh. Rasa tengok waktu tu. Rasa sikit eh? Ah, boleh. Coklat mango, ini coklat strawberry. Ada coklat durian pun ada. Durian? Hmm. Oh, boleh? Keren? Macam mana durian ya? Ini kakak satu paket kalau ada 20 berapa pisah dah? 24? Ini RM25. RM25? Hmm. Dia kira ikut ni lah. Nak ambil satu? Kenapa? RM40. Ni? Hmm. RM40. Jadi kalau satu ni berapa? RM25. RM25? RM45 sorry abang. Ha? Bawa tanya ni RM8. Hmm. Ni? Ni RM24. Oh, sedap coklat. Kita tengah tunggu abang tu tanya harga berapa. Kadis 4 full $10. RM10. Tapi coklat-coklat dekat sini murah-murah guys. Kalau boleh tengok RM10, RM16, RM18. Ramai orang datang guys. Baru pukul 10, hampir pukul 10:30 guys. Tapi orang dah ramai. Dah ramai memasuki kawasan Raju Hill. Kat sini saja ada strawberry. Apa dia? Kat sini saja boleh petik strawberry. Buat masa ni abang strawberry, opah strawberry tak ada buah. Dekat Cameron Highland, cuma dekat Raju Hill saja je kita boleh memetik strawberry. Tempat lain, abang strawberry, buah dia belum berbuah lagi. Buah strawberry dia. Ni tempat mana ni? Perincang. Ah, dekat Perincang, dekat tanah rata tak ada. Jadi siapa-siapa yang nak datang Cameron Highland ni nak memetik buah strawberry, boleh datang dekat Raju Hill. Ini biasa sangat. Kopi tu ambil satu je.